Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk membangun jati diri kita. Seperti matahari yang naik setiap hari, kita juga dapat mulai dari awal untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Seperti pohon-pohon di hutan yang kokoh berdiri meskipun diterpa badai, kita juga harus memiliki ketahanan dalam menghadapi cobaan hidup. Dalam keramaian kota, kita belajar untuk tetap teguh pada nilai-nilai kita. Kita menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, tetapi tetap tidak kehilangan identitas kita sendiri. Salah satu cara terbaik untuk membangun jati diri adalah melalui pendidikan. Dengan belajar dan terus berkembang, kita membuka pintu untuk menjadi individu yang lebih baik. Di alam yang indah ini, kita merenung dan menyadari betapa kecilnya kita di alam semesta ini. Namun, di dalam kekecilan itu terdapat kebesaran yang ada dalam diri kita sendiri. Dalam keheningan dan kedamaian, kita menemukan kekuatan dalam diri kita. Meditasi membantu kita menyatukan pikiran, tubuh, dan jiwa untuk mencapai kedamaian yang dalam. Seperti bunga-bunga yang mekar di taman, kita juga terus berkembang dan mengembangkan potensi kita. Setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Membangun jati diri adalah perjalanan seumur hidup. Dengan kesabaran, ketekunan, dan keyakinan pada diri sendiri, kita dapat mencapai apapun yang kita impikan.